Lajulah lagi Suresh Adib. Wah, laganya dapat minum air. Jap, kita nak letak apa pasal kajian sejarah? Ha, apa kata kita letak pasal silat? Sebenarnya moyang aku kan? Wahai Laksamana Kasim, Patik datang menurut perintah raja untuk membawa tuan hamba ke istana. Laksamana Kasim. Laksamana Kasim. Ya, ai datang ni. Siapakah itu? Kami datang membawa Laksamana Kasim kemari, tuanku. Hei Laksamana Kasim. Sudah lama beta cari kamu. Tuan hambalah pahlawan yang mampu kalahkan musuh. Apa? Ha, tuan hamba, mari ikut Patik. Macam best je kereta ni. Mari berkumpul semua. Mari kita asahkan lagi kebolehan silat kita. Maafkan hamba, teknik apakah yang kita akan gunakan? Silat ini merupakan seni pertahankan diri Melayu. Ia terbahagi kepada 360 jenis. Sekarang, kita akan belajar teknik-teknik asas dalam silat. Macam mana teknik asas itu? Terdapat dua teknik asas, tangisan dan tangkapan. Masing-masing mempunyai 5 pergerakan yang perlu kita pelajari. Tumbukan. Tendangan hadapan. Sepakan layang. Tendangan sisi. Tendangan belakang. Tumbukan tangkapan. Tendangan hadapan. Tendangan sisi. Tendangan belakang. Okey, mari mulakan latihan. Semua, serang! Oh, di sini rupanya kau. Tak guna kau! Bersedialah! Aku nak buka buah! Tuan hamba nak buka buah ni ke? Sedapnya doyang ni. Cepat sikit. Terimalah serangan rahsia ini. Kau telah pun tewas. Musuh telah tewas. Kita sudah menang.
Ha, macam itulah cerita dia. Wah, hebatnya moyang kamu. Weh, hari dah nak malam ni. Jom beli. Bye-bye. Hati-hati dia basikal tu. Okey, gak aduh, Papa Raja.